24 November 2021, warga desa di Kabupaten Kampar melakukan pemilihan kepala desa serentak Bagelombang. Dalam acara pemilihan kepala desa serentak ko, Bupati Kampar Tuiju memberikan hak suaranya di TPS Tompek Kediamannya. Dan tidak hanya itu, warga di Kecamatan Kampar Utara seperti di Desa Sendayan dan Desa Kampung Panjang antusias juga dalam melakukan pemilihan kepala desa ko. Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkada serentak Bagelombang di Kabupaten Kampar tahun 2021, Bupati Kampar Haji Catur Sugeng Susanto basamo bininyo Haja Muslimawati Catur membai hak suaonyo dengan melakukan pencoblosan di tompek pemungutan suao TPS di Desa Sailembu Makmur, Kecamatan Tapung. Begitu juga di berbagai daerah kecamatan lain, condo di Kecamatan Kampar Utara, di Desa Sendayan dan Desa Kampung Panjang. Kaduo desa tasobui sangat antusias melakukan pemilihan di tompek pemungutan suao masing-masing. Dan harapan warga di desa tasobui siapapun yang terpilih menjadi kepala desa hendaknya dapat menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Dan dapat memajukan desa dan selalu mentaati peraturan undang-undang desa. Tim TPOCU melaporkan.